Ayo, mari kita keluar dari sini, mencari tempat serupa yang tak pernah ada gaduh, seperti colete, suara-suara katak di luar sana. Mereka menganggap diri penguasa. Semoga Tuhan tidak berpihak. Mari kita berhembus kebenaran, melepaskan diri dari orang-orang yang berbuat lalim. Jangan biarkan kebohongan merajalela, dan jangan sampai kamu berbelok. Jangan pernah jatuh dari cobaan, jangan pernah mencoba mendengar untuk menjadi seperti. Tetaplah menjadi diri sendiri dengan segala keyakinan iman ilahimu. Berharap malaikat Tuhan akan selalu menolong. Kebanggaan, kehormatan, harta dan tahta bukanlah segalanya. Biarlah hati lebih tinggi dari kepala. Semoga menjadi berkah bagi semua orang. Hidup akan selalu dilindungi Tuhan dan dilimpahi berkah yang tak berkesudahan. Berjalanlah terus ke depan, jangan pernah menengok agar kau tak melihat topan dan badai. Selama masih ada waktu, jangan biarkan dirimu mati terlahap api neraka. Turan Rahimli, Baku, Mei 2022.